Halo, good morning, selamat pagi Sobat Roda 3 Vlog dimanapun kalian berada. Ini kali ini kita mau jalan-jalan lagi, kita mau touring ya, ikut buat ramontaknya Otahut, kita mau ke Bali. Nah, seperti biasa kalau mau touring apa aja sih yang harus dibawa, kan kita berdua ya beda sama sendiri, jadi barang-barang apa yang dibawa nih kita mau tunjukin ya. Ini perlengkapan wajib yang mesti dibawa. Kita ini udah persiapin motor 2 box, terus ada tambahan juga box di atas nih. Isinya apa aja? Boleh dibukain, Bu? Buka aja. Coba kita buka ya. Biar plastiknya biar enggak basah. Nih. Susah, Bu. Nah, jadi ini pakaian di sini. Terus ini si Ibu itu udah jadi di tempat pakaian itu ada pakai tas-tas lagi ya, Bu ya? Iya, lagi buka aja. Coba, Bu. Tuh, tas. Emang dikasih plastik karena takutnya nerjang banjir ya. Kalau nerjang banjir, bukan bocor. Masuk ya. Tuh, ada tas lagi. Jadi ini pakaian buat berdua cukup. Emang pakaian kita banyaknya nih pakaiannya kayak gini nih. Pakai yang jersey dry fit biar apa? Biar enggak terlalu banyak bawa pakaian. Karena yang kayak gini dicuci di hotel juga bisa kering ya. Ini pakaian di sini. Nah, terus box yang ini. Ini isinya itu ada sepatu segala macam. Masuk ke sini ya, Bu ya. Peralatan mandi apa segala macam ya? Peralatan mandi. Nah, sepatu, tuh. Jaket. Sepatu, jaket. Sendal. Jaketnya jaket tipis lah, sendal. Terus sama ini udah dikasih tas-tas kecil juga yang bentuknya ngotak. Ini jas hujan kita taruh di sini. Karena musim hujan ya sekarang ya. Pakai outfit kok pakai jas hujan, outfitnya masih bocor kan? Outfitnya kalau hujan gede masih bocor. Nah, outfitnya harus seperti apa sih? Nah, untuk touring kayak gini ya, outfitnya itu memang kita pakai pakaian yang ada protektornya. Nah, ini nih, sini jadi ada pelindungan di tangan. Mana pelindungnya, Bu? Nah, sini ya. Terus di sini juga di belakang. Dan di belakang. Belakang. Kalau celana itu biasanya di sini, lutut. Oh. Sama di. Jadi memang kalau mau touring itu persiapan yang wajib itu ya outfit ya. Helm. Outfit. Nah, ya helm juga. Helm kalau bisa yang full face lah. Kalau yang ini sih emang full face sama setengah bisa dibuka juga ya. Terus ini alat komunikasi. Ini kita pakai ada dua, ini ada Maxto. M3 sama itu lagi ada kargo. Bisa pakai mana? Pokoknya ya kita harus siapin semuanya. Ini juga ada tas, ini tas buat di tangki nih. Ya. Lumayan lah buat nyimpen duit apa segala macem yang kecil-kecil. Terus jangan lupa juga bawa nih. Kan ya, Bu? Karena kita bolor jadi bawaannya kacamata. Kacamata kita bawa. Ini ya, ini buat bersihin helm. Bersihin helm ya. Kaca helm. Ini perudutan. Oh, karena kita merokok ya. Balaklava, jangan lupa kalau senang ngevlog-vlog nih buat GoPro buat di badan ya. Balaklava. Terus juga jangan sampai sarung lupa. Tangan. Mana sarung tangan, Bu? Nih, sarung tangannya nah. Kalau bisa yang begini. Sarung tangan yang safety ya. Juga lah. Kalau boncengannya begini enggak apa-apa. Terus sepatu. Sepatu. Nih, sepatu. Sepatunya kenapa yang kayak gini? Karena ya ini safety juga ya. Ada safety. Dia tuh di sini ya bahannya kan keras. Hmm. Jadi kalau ada apa-apa tuh kena batu atau nyandung apa itu nggak langsung ke kaki. Terus juga ini waterproof nih, ya. Ini untuk pelindung mata kaki. Dan dia waterproof. Jadi cocok lah kalau hujan nggak basah kaki menyebabkan masuk angin dan sedang duduk di dalam kaki. Jadi bukan gaya-gayaan tapi emang untuk keamanan ya. Terus apa lagi, Bu, yang dibawa? Terus pastiin juga kondisi motornya. Kondisi motornya itu harus apa ya? Ya jangan sampai ada masalah lah daripada terlambat. Yang pertama kalau motornya motor begini cek rantai. Rantai udah pasti diolin, barusan tadi diolin. Terus charger juga ya. Nah, terus ada satu lagi yang biasa saya bawa. Saya itu selalu bawa apa namanya yang Bluetooth OBD buat scan motor. Jadi kalau ada trouble kita bisa scan, bisa diagnosa ini masalahnya di mana. Juga jangan lupa buat tools kayak obeng.
kecil. Sikring. Sikring pertama. Sikring putus di jalan nanti. Di tengah hutan lo kagak ada sikring, mati. Jadi ya apa namanya perjalanan itu biar nyaman ya. Betul. Kita perencanaan perjalanan berapa hari? Perjalanan seminggu ini Bandung-Solo, ya? Solo-Jember. Bandung-Bali itu 3 hari, Bandung-Solo, Solo-Jember, Jember langsung ke Jimbaran. Oke. Okay. Jadi kalau mau touring kita bawa bajunya yang kayak gini nih, jersey-jersey biar gampang kering, terus juga jaket, jangan lupa helm yang safety. Helm safety, sepatu alat safety, komunikasi, alat komunikasi, sepatu, terus baju enggak usah banyak-banyak. Ya bawa beberapa lah, tapi ini sih pakai yang kayak gini bisa dicuci ya. Cuci kering. Cuci kering. Ya, bukan jorok tapi dari mana? Masa bawaannya 5 karung. Pakai apa? Bawa dryer kan. Bawa hair dryer juga nih, si ibu suka bawa hair dryer jadi ngeringin. Udah. Sampai ketemu lagi. Beres-beres sampai ketemu nanti di ini berarti video pertama ya? Pertama. Pra touring, bukan touring sebenarnya. Rombongan udah pergi duluan, berhubung kita waktunya nggak bisa bareng mereka, akhirnya kita jalannya berdua. Sampai ketemu lagi. Bye. Nah, ini juga buat apa namanya handphone ya, charger. Ini kan lebih rapi ya kabelnya masuk sini. Dan ini nih karena kita doyan kopi, jadi wajib ada kopinya. Nggak boleh ketinggalan. Arabica. Ini, nah kamera satu lagi, mohon vlogger maaf. Ya. Kalau vlogger di bawahnya gini ya. Ini alat komunikasi satu lagi. Apa lagi? Udah ya? Udah. Siap-siap. Ayo kita pakai sepatu, udah mau berangkat. Mari. Ada yang ketinggalan ya? Nggak ada. Aspa, tukar. Waduh. Bendung-bendung gini ya. Bener ya, bok di papasang teh. Nah. Belum, atas sedikit. Ya. Berat ya. Ini masih kosong, nanti kita isi. Teng. Nah, ini saya suka bawa ini nih. Oh, dan di sini dari bok bu. Nah. Masih OBD 2, jadi kalau motornya something happen, trouble, colokin ini, kita cek pakai handphone, masalah di mana gitu. Tapi ya mudah-mudahan motor kayak gini mah jarang ada masalah. In case. Ya, ya. Dah, enak kan? Jangan sampai keganjel. Holder handphone gak perlu ya. Terus ini nih, masih kosong nih. Ya, biasanya itu saya bawa jaketnya di situ. Come on.
segala muat ya Bu ya. Ini tas saya juga masuk sini ya. Karena ibu mah di depan aja lah. Kacamata karena kita bolor. Karena kacamata gaya, kacamata bolor. Jadi ini masih ada space cadangan. Barangkali bawa oleh-oleh ya Bu ya. Ini. Oh. Banyak amat yang dibawa ya Bu ya. Eh ini juga ada loh. Ini tas ini lumayan. Biasanya saya bawa toolbox, pompa ya, pompa bawa aja kan. Siap go kita. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nanti kita mau etape pertama ini Bandung, Solo. Kita video sendiri ya, karena kita touring bukan cari destinasi tapi cari perjalanan lah ya. Kita nangkring tempat makan.